Lemes deh aki-akinya, ha? Kita. Wasak lain para wasa terobat malah lemek-lemek tadi ya. Wih, ternyata dukun palsu itu. Kau tengok, Pak. Eh, kenapa ini? Panas dong. Ya, ya. Persyaratan di sini. Iya, persyaratannya apa aja? Kamilah yang bikin persyaratan. Persyaratan tidak berat, ya. Tidak berat persyaratan. Ya, dari tadi Mbahnya bilang persyaratannya tidak berat, tapi saya tidak tahu persyaratannya apa dulu. Karena kamu tidak paham, kalau dijelasin sekali ngomong tidak paham. Kalau sudah persyaratan tidak berat itu yang enteng-enteng. Kayak kamu buka utang gitu loh. Kok maksudnya buka utang gimana? Ya utang kamu tuh dibuka. Mana ada kok persyaratan kayak gitu? Karena ini menghasilkan uang banyak. Di sini tuh untuk persyaratan itu seperti itu, orang-orang nggak pakai. Ya seperti sampean, kalau yang sampean itu bengkak-bengkak itu kan harus dibuka. Gitu. Maksudnya yang dibuka-buka apa? Ya kayak cangcut dibuka gitu loh. Lah emang ada persyaratannya begitu, Mbak? Iya, emang di sini tuh seperti itu. Ya, saya baru dengar loh persyaratan-persyaratannya. Penghasilannya pun juga usaha orang lain tuh beda dengan usaha yang di sini. Jadi pekerja-pekerja di situ tuh beda penghasilannya, karena persyaratannya pun juga beda. Ya saya kemarin ke Mbah satu lagi, persyaratannya nggak kayak gini, tapi kok ini persyaratannya lebih parah dari yang kemarin. Ini udah pasti di duitnya dia. Nah iya, makanya di sana tuh persyaratannya nggak seperti di sini, ya itu nggak berhasil. Kalau di sini udah pasti berhasil. Nggak ada cara lain selain itu. Ada ya, memang maunya kamu persyaratannya kayak apa? Ya jangan buka-bukaan kayak gitu, aku nggak mau. Tapi ya apa kalau, aja kalau yang celentang mau kan? Kalau celentang saya di atas, kamu di bawah. Nggak apa-apa. Kamu di bawah, saya di atas. Mau seperti itu. Ya maksudnya Mbak, yang bisa kita lakuin, jangan yang kayak begitu. Iya. Ya masa kamu meeting nggak bisa loh? Kamu meeting bisa nggak? Ya bisa. Nggak bisa meeting? Meeting. Bisanya apa? Nungging? Maksudnya bukan begitu Mbak. Saya pengennya tuh persyaratan itu yang bisa kita lakuin, iya. Bukan yang hal-hal yang begitu. Ya masa kamu buka celentang aja nggak bisa, ah celentang doang masa nggak bisa? Nah, gimana? Coba pikir dulu berdua. Tapi benar kan ini bakal ngehasilin duit banyak? Oh, tepat sih, satu hari 1 miliar bisa pasti. Bener. Yang penting pesan nggak bohong kan, Mbak? Nggak pernah bohong. Saya datang ke sini jangan cuma datang sia-sia doang, Mbak. Saya juga ke sini kan pakai duit. Ya, bener ya, kita butuh uang banget nih. Eh, kamu perhitungan banget, kamu baru masuk DP 1M ya? Iya. Semestinya kamu tuh tidak penting hitung-hitung. Kalau kamu pengen kembali lagi, ratusan miliar itu. Ya maksudnya kan kita juga kan kesini pakai duit, terus kita juga kan butuh duit itu lagi. Ya gimana caranya uangnya itu harus kembali lagi ke kita. Pasti kembali itu mah. Tapi berkali-kali lipat dari uang yang kita kasih ke Mbak. Nah itu tadi tuh, cara persyaratannya kamu tuh harus ngikuti persyaratan-persyaratan. Saya di sini yang bikin persyaratan di sini tuh kan saya, jadi kamu tuh harus ikut persyaratan saya. Terus gimana? Ya sampean itu harus ikuti ini juga loh. Iya Mbak. Kami yang punya peraturan di sini. Iya. Terus gimana? Gak apa-apa, yang penting kita kan kita menghasilin uang kan. Tapi emang mau lu diraba-raba sama mereka? Gak mau sih, tapi gimana dong? Ya saya juga nggak mau, tapi kan uang itu harus kembali lagi ke kita. Masa iya kita datang ke sini cuma bawa badan doang pulang? Terus gimana? Ya terserah, kalau kamu pengen kehilangan uang yang 1 miliar ke saya, terserah gitu. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Kan kita datang ke sini juga kan sudah masuk DP, kita datang ke sini kan kita juga butuh uang, Mbak. Ya kan kesalahan kamu tidak menutupi
semua persyaratan. Tapi coba yakin enggak kalau kita menuruti kemauan-kemauan Mbah-mbah ini, yakin enggak kalau uang itu berkali-kali lipat ke kita? Itu pasti. Itu orang-orang yang rumahnya banyak itu anak buah Mbah loh. Anak buah Mbah itu udah sukses semua. Ya seperti itu persyaratannya, kadang-kadang tidur bareng dengan saya 1 bulan selamanya gitu kan. 1 bulan? Iya, lamanya 1 bulan. Orang-orang Mbah. Di orang ada yang 1 tahun itu loh tidur bersama. Kalau di sini hanya 1 bulan saya tidur bareng dengan saya, itu udah pasti berhasil. Selama banget 1 bulan, terus nanti uangnya langsung ada atau gimana, Mbah? Oh, itu uang kamu tidak perlu cari kemana-mana. Kamu masuk ke kamar, ya, itu udah nunggu kamu uangnya di kamar. Itu serius, Mbah? Nah, kalau tidak serius, ya harus dibuktikan. Tidak akan serius kalau kamu tidak bisa celentang turun 1 malam dengan saya. Gimana? Nggak tahu. Ya, mau ngikut aja. Gini nih. Nih kamu seperti gini dilurusin kakinya, bisa enggak lurusin aja. Nah, setelah itu, nah entar saya contohnya, ini saya buka ke situ loh. Saya buka semua, bisa kan seperti itu kan? Bisa ya? Bisa kamu. Nih. Ya, udah gini kan kamu itu dalemannya enggak dipakai daleman kan? Enggak pakai daleman kan? Nanti saya buka, kamu celentang, nanti saya di atas itu loh. Seperti itu. Masa yakin, tapi yakin ini? Ya udah pasti yakin. Ya kalau yakin saya juga mau, tapi kalau nggak yakin saya juga takut jadinya. Masa segitu aja nggak mau kau? Kita mau, tapi nggak mau lama. Ya, kalau kamu nggak mau lama, uangnya itu ya nggak lama. Kalau pengen lama ya tetap persyaratannya itu harus lama. Oh, jadi kalau kita lama, terus uangnya itu juga bakalan lama terus-terusan ke kita? Nah, maksud Mbah seperti itu. Ritualkan aja, Mbah. Berdiri Mbahnya ritual. Katanya gini, gimana? Sing mau ritual duluan itu siapa? Sing mau sukses duluan itu siapa? Ya berdua langsung aja, Mbah. Nah, kalau berdua ya ritualnya harus masa kita barengan. Tidak masuk nantinya gagal. Pesugihan sampean itu gagal. Jadi harus 1 persatu. Itu kamu dulu aja. Saya dulu. Iya. Di mana, Mbah? Ya monggo. Sini. Ritualnya mau sok duduk apa enak? Sing enak ke jongkok, miring, Gimana, Mbah? Ya masa ritualnya segitu ya? Gak mau itu kalau tidak dibuka semua, ya itu harus dibuka. Semua itu harus dibuka. Maksudnya gimana sih, Mbah? Persyaratan di sini sudah saya tadi katakan. Ini dibuka semua, dipelototin. Kakinya dilurusin. Bajunya disisatin. Nanti kamu di bawah, saya di atas. Itu persyaratan yang bagus. Mending mau langsung di sini, Mbah? Ya seperti itulah. Ini sudah aturan dari sana. Ya udah deh, saya ngikutin aja, Mbah. Sudah siap ya, seperti itu dibuka semua ya. Iya. Nanti kamu di bawah, saya di atas ya. Iya, Mbak. Sudah siap ya. Nah, kamu ini deg-degan gini, kamu itu udah ikhlas enggak? Hah? Bahwa kamu itu mau saya buka semua. Ya gimana lagi, Mbak? Ikhlas enggak ikhlas kalau kayak gini masih juga butuh duit. Oke lah, kalau begitu kalau kamu masih deg-degan berarti saya yang di bawah, kamu yang di atas. Gimana? Siap. Kamu yang di atas, saya yang di bawah. Enggak mau, Mbah aja. Berarti kamu siap di bawah, gitu loh. Kamu di bawah berarti saya di atas. Iya, kemudian. Biar mereka semua luntur. Sudah, kamu berarti di sini. Allah. Kamu di sini, ya. Allah. Terus kamu. Coba dulu aja, satu-satu. Biar kita ada kemudahan melawan mereka semua. Bawa permisi, Mbah. An apa neh ki? Kebetulan aku tamunya salah satu Mbah. Aku boleh di sini. Aku mau berobat. Eh, kok tamu masuknya dari belakang? Kenapa enggak? Tidak, tadi aku ditujukan sama beberapa orang katanya suruh lewat sini. Sudah aku ke sini. Duduk. Boleh? Mau apa? Mau berobat? Saya. Hah? Mau berobat? Iya, aku mau berobat, Mbah. Nanti. Ini mau berobat juga tuh kayak mana, Mbah? Tadinya mau saya nakut. Pemotosan untuk pesugihan. Ini pasien saya. Ini apa, pasang susuk? Iya. Ini pasang susuk. Iya. Oh ya, sudah, silakan, Mbah. Mbak. Mau pasang susuk? Iya, Mbak. Kenapa pasang susuk? Biar
hanya pada suka. Mas. Memang Mbak kenapa giginya ompong tidak laku pasang susuk? Biar cowok-cowok deketin saya. Memang Mbak tidak cantik. Memang Mbaknya ini congean atau kumaha? Enggak. Kumanya? Saya kurang cantik. Percaya enggak? Sudah pede. Itu banyak. Oh, sudah Pak, Pak, silakan, silakan. Percaya enggak? Semua biduan-biduan itu datangnya ke Mbah. Itu persyaratannya sama dulunya itu. Ya, silakan, silakan, Mbah. Silakan, Mbah. Silakan, Mbah. Dah. Lurusin kakinya. Memang kalau persyaratannya harus begitu, Mbah, diluruskan. Ya, kalau perempuan memang harus diraba-raba. Karena harus. Kalau perempuan itu harus begitu, Mbah, caranya. Ya, jelas lah harus diraba-raba. Kenapa harus diraba-raba? Alasannya kayak mana harus diraba-raba? Biar cepat suki, jadi rudal aku biar dimasukin dulu. Oh, jadi rudalnya mau dimasukkan? Iya. Bukannya tidak boleh, Mbah, kalau bukan muhrim? Kalau dia enak, ya saya enak, boleh dia. Memang Mbaknya mau? Ya gimana, Mas, ikhlas nggak ikhlas, ya di sini doang tempatnya, saya kemana lagi? Bukannya banyak, masih banyak pekerjaan yang lainnya? Susah. Saya juga kerja, kan kerja malam juga, jadi pengen laku juga. Oh, memang begitu persyaratannya? Iya. Kenapa harus begitu persyaratannya? Apa? Ini pasti mau berobat apa ini? Iya, aku mau berobat. Cuma kan bingung juga kenapa ada pengobatan, tapi harus melakukan pegangan-pegangan, sentuhan-sentuhan. Ini aturan kami ini. Aturan, aturannya begitu. Kalau misalkan tidak dipegang, tidak akan berhasil ritualnya. Kalau tidak disentuh-sentuh, tidak akan berhasil pasang susuknya. Dan ya betul. Berarti kalau aku pasang susuk, aku pun disentuh-sentuh. Oh ya sudah, aku dulu berarti. Hah? Mas, saya dulu dong. Hah? Kan saya juga mau. Mbaknya dulu? Iya. Tapi Mbak, ikhlas yakin? Ya gimana lagi? Mbak sudah punya suami? Sudah. Sudah. Kalau suami Mbak tahu kayak mana rupanya? Ya suami saya ngizinin kok. Masa iya pula suami ngizinin kayak mana rupanya? Ngizinin, iya. Mbak punya suami? Punya. Hah? Punya. Kalau suami Mbak tahu kayak mana rupanya? Gak apa-apa Mas, kan ini demi uang, misalnya nyari uang kayak gini. Maaf, sekarang kayak gini saja. Aku tidak mau bertele-tele lagi, karena melihat seperti ini. Sekarang lebih baik ini bukan yang berobat ya. Sekarang lebih baik kalian bubar saja. Jangan kalian melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Boleh jangan dengan nomor dia. Ini bahaya. Bisa-bisa pasien kita kabur karena gara-gara dia. Iya. Mati saja. Kau dengar pula baik-baik, Mbak ya. Hai. Mbak, dengar baik-baik pula ya. Mbak. Mbak. Hei, hey. Jangan ngomong dia. Jangan ngomong dia. Dia urusan saya, tidak akan dia bisa ngomong. Kalau mau berobat duduk sini. Diam. Aku datang kemari bukan mau berobat, aku di sini menanyakan guru kalian. Di mana guru kalian? Kamu enggak perlu tahu guru saya. Di mana guru kamu kalian? Mau tahu Anda? Kalian melakukan ritual seperti ini. Kalian melakukan seperti ini karena untuk kepentingan kalian pribadi, bukan melainkan untuk apa orang-orang ini. Macam-macam kok. Aku paham macam-macam otak-otak kalian ini otak selangkangan. Yang ada di otak kalian itu apem terus. Hah? Itu kenikmatan saya. Hei, tengkurak aki-aki, tobat dia, belum puas. Lang ajar dia. Setan dia. Hati-hati kamera. Mengganggu dia akan menggagal ritual kita. Maju sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maju. Allah. Lelas day aki-aki ya, ha? Kita. Sini maju, ku bilang maju tahu saja jauh-jauh. Astagfirullahaladzim, suri Allah. Abu lihat sorban angin kena bohong ayo, kacakai kurus sana. Sini kau maju. Allah dia nanti. Allah. Pelabahan dipecahkan kuing batu dia ya. Hah? Hasilnya. Enggak ada. Puasa lain para ruasa terobat malah ngemek kadu dia. Wih, modar dia. Wah, ternyata dukun palsu itu. Kau tengok, Mbak. Dia itu gadungan. Dia ingin memanfaatkan. Ini pasti preman-preman dukun palsu pakai wig tuh. Hah? Kau tengok.
Kau memanfaatkan perempuan seolah-olah jadi paranormal, seolah-olah kau jadi bisa menyembuhkan. Kameramen di sana, kameramen. Aku tahu sekarang kau ini. Ngomong kau. Ternyata ini, ha? Ternyata ini kelakuan kalian pula. Itu menurut saya buat ngelabui, ngelabui. Menyamar untuk mengelabui perempuan-perempuan biar percaya bahwa kau bisa mengobati. Biar kau bisa memasang susuk. Tapi ternyata kalian-kalian yang ingin meniduri mereka semua. Ngacau kau datang ke sini. Setan sia. Untung kada lu coplok kau entah. Dalam bentuk kada lu dia urusan nak. Bangsat ya. Habiskan ya. Allah maksudnya asyik. Guys. Sudah round ya. Kencang deui. Allah Akbar. Bau gorengan sumut ya. Allah masih asin mah. Hei, dengar baik-baik. Aku tahu ilmu kalian diturunkan oleh guru kalian Ki Sepuh. Bersama satu lagi guru kalian, siapa itu? Kijarwo. Kijarwo. Kau menyamar seolah-olah kau bisa mengobati. Dengar. Ada beberapa perempuan kesini, mana perempuan-perempuan yang lainnya. Jangan sampai nanti ku basmi kalian. Ku habisi kalian semua. Saya simpan di tempat lain. Tidak perlu tahu kamu. Setan kau. Memancurkan segala rencana busukku kau. Iya, memang kau busuk. Babi kau. Kau yang babi. Setan kau. Panas kau. Dia. Aduh, panas. Bolontong semut dia. Bosamsu semut dia. Kameramen sana. Hati-hati kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita interogasi mereka. Iya tah. Ini kayaknya mereka kena gendam. Aku bingung dengan perempuan-perempuan ini. Bukannya betul pakai pakaian, malah begini. Lalu tadi dia tak bau non atau budelan gitu dia ngisang setan doangan. Tapi sadarkan dulu, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sedang puasa ini, biar aku tutup dulu. Kameramen, jaga mata kau. Tidak sedang puasa. Sebenarnya mah hook, tapi tutup deh lah. Kayak dari buri. Tenang kameramen, kita sadarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajak dia belakang mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa? Tanya kok. Hah? Kita ini gimana? Kita enggak jadi. Kau datang kemari bawa apa aku tanya? Berdiri. Mau ini. Mau... Kenapa marah-marah mau ini kepadaku? Kenapa marah-marah aku tanya? Enggak itu. Kenapa marah-marah kepadaku? Kenapa dulu itu saya ya, tanya? Ya harus diberantas mereka semua. Kenapa? Ya kan saya juga mau pasang susuk ke mereka, tapi kenapa kau berantas-berantas mereka? Apa hubungannya bulan sama puasa. Kau ini ya? Kau tahu tidak ini bulan apa bulan Ramadan ini? Ya sebodoh amat bulan puasa bulan Ramadan saya juga enggak peduli. Bang, satu doangan. Kau datang ke sini mau apa pula? Itu mau pasang saya susuk. Mau pasang susuk. Diam kok di sini. Kameramen stay. Ini. Apa itu? Kau tengok ini apa? Itu wig. Bulu kelek. Dahlah wig tah. Tengkurap. Ya emang kenapa? Terus? Apa masalahnya? Mereka itu mengelabui kalian. Biar kalian percaya bahwa kalian ini yakin kepada mereka. Dan kalian akan ditiduri di sini. Kamu kali yang bohong bukan mereka. Ya. Astagfirullahaladzim. Dia tekan dulu emang kepeci tah. Tengkurap. Ya siapa tahu kan cuma bohongan doang. Mereka juga pakai wig kan? Mereka itu memakai wig dikarenakan apa pula? Dikarenakan mereka ingin mengelabui kau biar kau percaya dan akhirnya kau ini menuruti mereka.
Kau di sini mau diritualkan? Kamu juga sama, kamu pakai peci juga sama kan, mau mengelabui kita biar kita juga percaya sama kamu. Aku ada minta-minta, kau buka baju tidak? Kutanya. Ya kan siapa tahu nanti. Buat apa nanti? Tuh, aku juga mukanya muka-muka jahat kayak gitu. Setan, emang sejahat ini bengut aing gitu. Tengkurak dia. Bengut aing memang kok sekio. Tuh, bahasanya juga saya enggak ngerti. Karena aku geram dengan kalian pula semua. Wah, bulan puasa, bulan Ramadan, Allah tuh berbondong, orang-orang tuh berbondong-bondong mencari keberkahan, menghapus dosanya untuk kalian tuh, memperbaiki diri kalian. Ya nanti kita nggak punya duit kalau nggak kayak begini. Duit mana duit? Ya kan duit nomor satu di mana-mana. Kok uang tidak dibawa mati kau ini? Di mana-mana juga uang dibawa mati, mati juga pakai uang. Kalau nggak ada uang gimana matinya? Aku tahu mati pakai uang, tapi tidak dibawa ke dalam kuburan, hah? Nanti uang, saya bawa ke dalam kuburan bawa tidur. Uang tidak bisa menyelamatkan api neraka. Kalau kau cari uangnya dengan cara haram, kalau aku dengan cari uang dengan cara halal, kau bisa saja. Kau bagi-bagi rezeki kepada orang lain. Haram halal sama lain aja, sama-sama uang, sama-sama dinikmatin. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang dibeda-bedain. Kau kerja malam? Iya. Dan sekarang di sini kau pasang susuk? Iya. Bulan puasa yang apa pun dia? Ya nggak apa-apa mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dengar baik-baik. Mereka itu anak buahnya Kisepuh. Aku perjelaskan kepada kau semua. Kisepuh itu salah satu orang yang licik. Pertama dia menyolong sorban guruku, yang kedua dia memanfaatkan perempuan-perempuan buat kekuatan dia dan buat kekuatan anak-anak buahnya. Yang ketiga, dengar baik-baik, memanfaatkan setiap tubuh perempuan. Untuk apa? Tahu. Untuk apa? Kan kamu yang ngejelasin. Biar dia puas. Paham tidak? Paham. Paham tidak? Iya, mas. Nah, terus apa kalian mau datang kemari? Kalian sudah ditipu ini, wih. Mereka nipu. Siapa sih yang nipu dia, apa dia? Enggak tahu. Tidak percaya, pegang. Enggak mau, pegang. Enggak. Pegang. Hitam kurangnya ya. Oh, tanon tadi ya. Yang kaget dia. Bangun kau, cepat. Sini. Jongkok. Lojar tinggi dia, nak. Semua tanya, diapain? Tanya sama dia. Tanya apa? Kau tidak percaya. Kalau kau belum yakin, tanya sama dia. Betul atau tidak bisa mengobati? Kamu bisa mengobati tidak? Tidak. Hah? Tanya. Kenapa kamu bohongin kita? Biarkan saja. Berarti kamu selama ini bohong? Ini terus uang yang saya transfer itu mana? Sudah habis. Kembali ya, uang mana? Halo. Mana DP-nya? Dan saya datang ke sini buat cari duit. Habis. Malah ngabisin duit saya. Sialan kau. Berarti kau ini selama ini, kalian ini jadi dukun gedungan kayak begini? Hah? Terus gimana uang kita ini? Ya enggak tahu. Mana gua nyari duitnya susah. Iya. Nih, enak-enak kau makan duit-duit kita. Tanya satu lagi sama kalian semua nih. Betul tidak kau ini tidak bisa mengobati? Tidak bisa. Terus kenapa kalian pura-pura di sini bisa mengobati? Karena kamu. Terus mana uang kita? Karena kamu. Pokoknya kalian harus kembaliin uang kita. Buat ngambil uang kamu. Uang kamu udah saya habis buat minum dan mabok. Terus gimana dong nanti uang kita kembali? Tanya lagi, tanya uang kalian di mana? Suruh tanya saja uang kalian di mana? Tuduhan mana? HP kalian pasti ada kan di HP? Ini kembali uang kita, pokoknya uang kita harus kembali, nggak mau tahu. Bisa kembali, udah habis. Pakai dugem, pakai dugem. Gila ya kalian ini. Tanya saja, tanya sama kau semua. Buru dong. Siapa tahu ngumpulin uang? Kita ngumpulin uang buat pasang susu ke kalian ini karena kita ini pengen laku, pengen ngedapetin uang itu berkali-kali lipat, bukan malah uang kita yang hangus. Paham tidak? Pulang pusing. Udah habis uangnya, nggak bisa kembaliin lagi. Mohon maaf, saya lupa. Lupa. Bilang aja kalau kalian tidak bisa mengobati, jangan mengelobi orang-orang. Mereka kayak gini caranya untuk mengelobi kau, paham tidak? Hah? Memakai rambut palsu buat meyakinkan diri kalian semua. Hah? Kau sudah berapa uang ditipu? 500 juta. Kau berapa uang ditipu? 800. Sudah berapa kali kau disentuh sama mereka semua? Berkali-kali. Sudah berapa kali kau disentuh sama mereka semua? Berkali-kali, mas. Kau punya suami? Punya. Kau punya suami? Punya. Kau punya anak? Punya. Kau punya anak? Punya. Kalau suami kalian tahu, kalau anak kalian tahu kayak mana rupanya? Kau tanya. Iya, iya. Suami kita nggak bakalan tahu, mas. Mana kayak mana tak bakal tahu kalian semua, ha? Coba jawab. Kan saya juga bilangnya ke anak saya kerjanya kerja halal. Saya juga ngerantau, mas. Kau lihat nanti suami kalian di uang. Saya juga kerja kan buat anak saya, buat suami saya. Suami saya nggak pernah kerja karena punya penyakit asma. Kau apa? Kau hianati suami kau, setan bujuri. Kau hianati suami kau.
Enggak, saya mengkhianati. Saya cari uang juga buat suami saya sama buat anak saya. Saya bukan mengkhianati. Kok disentuh-sentuh sama laki-laki, kok disentuh-sentuh sama orang lain, tapi kau punya suami. Suami kau bekerja yang halal buat hidup kau dan anak kau. Tapi kan kau... itu juga demi uang. Setan, kau demi uang, anak demi saya uang. Makan. Uang-uang yang kau cari babi memang. Kau dengar? Iya, Mas. Ini serem kia bangsat dia. Saya dengar. Suami kau kerja? Kerja, Mas. Ya Allah. Tapi itu enggak cukup, Mas, uangnya buat saya. Astagfirullah. Apa pula di para perempuan, aku tak mengerti dengan kalian semua ini, ha? Uang yang ada dalam pikiran kalian. Ya namanya juga uang, ya pasti ada dalam pikiran. Masa iya mau di bawah kaki? Enggak ada lah uang di bawah kaki. Susah. Seperti kalian ini dikasih tahu. Mundur kau. Mundur. Mundur kau. Ini bawa mereka. Rapat. Di mana bos kau? Tidak tahu. Hah? Cepat, di mana bos kau? Tidak tahu. Kalau kau tidak mau bicara, kau habisi kau. Di mana? Di sini aja lah. Ay! Malah lawan dia, yuk. Cepat bicara. Di mana bos kau? Hah? Cepat, di mana bos kau? Kau bicara tidak di mana bos kau? Tidak tahu. Di mana guru kau? Tidak tahu. Jangan. Patahkan tangan kau kalau tidak mau bicara. Jangan. Coba bicara. Jangan. Diam kau. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ini bersikeras, selalu berbicara uang. Kita sadarkan mereka dan kita kasih pelajaran mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti aku pula di sini. Sini kalian semua. Setan kau. Kru, beberapa kru, ikat mereka, kita bawa interogasi mereka. Aku sadarkan perempuan ini, kayak mana pun caranya. Cepat jalan sini, cepat! Kameramen di sana. Jongkok kau. Kacolok yang tadi aku tunggul. Jongkok cepat! Kita sadarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar kalian berdua. Dengar! Masih kalian berbicara tentang uang? Iya, kenapa? Tidak mau kalian mengakui kepada suami kalian? Tidak mau. Ada cara lain. Satu lagi, yang paling ampuh ini. Kita harus habisi ini, kameramen. Kasih panas saja dulu. Kali panas, baik. Pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kubuat kalian semua terbakar. Mas, kok panas ini? Oh lah. Hah? Mas, sudah diapain ini, Mas? Kok panas? Itu pelajaran buat kalian semua, karena kalian mengkhianati suami kalian. Kenapa sih kalian ini punya apa sih sebenarnya? Tambah panas. Dengan tangan aja bisa panas kayak begini tanpa api. Gila kau. Tambah panas. Panas, Mas, sudah. Udah, Mas. Setan dia. Udah, ampun, panas ini. Ampun apa? Iya, ampun. Mas, ampun. Mas. Ampun apa aku bilang? Ampun udah. Ampun apa? Ampun, saya enggak bakalan ngomongin uang lagi. Hah? Tidak, yang aku mau bukan itu. Kalian apa? Bertobat berhenti, yang betul hidup kalian di bulan suci Ramadan ini perbaiki yang betul, ha? Iya. Jalani yang betul hidup kalian. Jangan kau seperti ini lari ke dukun. Iya, nanti saya tobat. Tobat. Tobat nanti kau ini apa? Jangan dimain-main kau ini, ha? Iya, Mas, kita bertobat. Setan, kau perempuan, bukannya kau kerjakan kewajiban kau sebagai keluarga, kewajiban kau apa? Kau tanya. Kalau saya jadi istri orang. Nggak tahu. Allah pangeran. Dan saya juga di sini juga menjalani kewajiban saya. Allahu Akbar. Ya, suami saya enggak kerja, kan dia penyakitan, makanya saya yang kerja. Kamu ini tidak tahu apa-apa, jadi jangan asal ngomong aja. Astagfirullahaladzim. Saya yang menjalankan kehidupan saya. Allah pangeran. Tambah panas. Tablok deh, hidup yuk. Panas. Mas, kita mau ini kita kirim ke rumahnya dengan cara mereka buta.
kalau mereka tidak mau bertobat, mereka tidak akan bisa melihat. Kalau mereka mau bertobat, mereka akan bisa melihat sendiri. Budak kalian. Gemes, jalan kalian sana. Aduh, gelap. Ulah nongeng-nongeng di hadapan aing deh ya. Bising dihabak diburi doang kok aing. Awas kecekel boga aing nih. Setan banget. Iya, ambil itu serbanku, betul. Sini, kameramen. Oke. Okay. Sahabat, sahabat, sini sahabat. Tidak apa-apa, kameramen sini, kameramen sini. Ini adalah salah satu contoh. Pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa aku pakai? Dikarenakan ini pembelajaran. Kalaupun aku memakai ini, tidak ketahuan seperti siapa. Paham tidak? Jadi untuk para sahabat itu selalu berhati-hati. Jangan sampai sahabat ini bisa dikelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pula. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menghalalkan segala cara, menghalalkan seribu cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan. Jadi hati-hati kepada sahabat semua. Mbak tadi tertipu oleh beberapa oknum-oknum anak buahnya Ki Sepuh. Mereka tertipu. Dan nanti kalau aku tidak datang, mereka ini akan disetubuhi lagi oleh beberapa anak buahnya. Jadi itu para sahabat juga selalu waspada. Hah? Jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada benda. Hah? Jangan percaya. Percaya sama Allah. Pasrahkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Betul tidak kameramen? Banyak-banyak solawat. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Ini bulan-bulannya bagus. Bulan-bulannya suci. Tepatnya kita menyucikan diri. Jangan seperti tadi. Dan hati-hati juga kepada sahabat semua ini. Hati-hati penipuan. Dengan cara gini bisa menipu. Dengan cara di luar pun bisa menipu. Dari jarak jauh bisa menipu. Caranya kayak mana? Banyak orang yang mengaku mengatasnamakan Kim Il-chon. Meminta sumbangan. Meminta uang. Menjual produk. Meminta transfer dulu. Dan pada akhirnya apa pula? Pada akhirnya, mereka itu menipu. Hati-hati pula. Betul tidak kameramen? Betul banget. Hati-hati. Dan kalau sahabat semua ingin memesan produk Kim Mercon, ini akan selalu aku infokan, terserah. Yang penting kalian semua, aku ini peduli kepada sahabat semua. Jangan sampai sahabat semua tertipu. Dengar, kalau sahabat semua ingin memesan produk Kim Mercon untuk pengobatan, untuk jaga diri, untuk menjaga rumah, untuk mencari jodoh, untuk penyembuhan segala penyakit, ataupun jantung, liver, apapun itu, tinggal sahabat, caranya memesan itu tinggal buka Shopee saja. Ketik di pencarian Shopee, tulis saja Kim Mercon Al-Hikmah. Semua ada di situ. Contoh termasuk kulit kijang buat jaga diri, luar biasa itu khasiatnya. Sapu tangan asma buat jaga diri, buat pengasihan, buat cari jodoh. Air kerma Sunan Bonang, penyembuhan segala penyakit, paru-paru, jantung, liver, yang menghilangkan bau badan. Madu, menambah stamina lagi, mencerdaskan otak, apalagi yang masih kecil. Dikasih madu tuh anak kecil tuh, biar pintar, biar rajin puasa. Daun bidara, kanker bisa sembuh. Daun kelor, yang kesemutannya kaki gajah bisa sembuh. Apalagi semua produk Kim Mercon ini sudah didoakan dan sudah diaskan, sudah diruqyah. Insya Allah, Allah yang akan langsung membantu dalam penyakit-penyakit kalian, dalam urusan-urusan kalian. Dan satu lagi kepada sahabat semua. Sahabat semua, banyak sekali nih. Yang masih ragu gini, gitu, gitu, gitu. Ya Allah, jangan ragu sahabat semua. Ya, tenang saja. Apalagi bulan puasa bagus sekali itu buat minuman. Betul tidak kameramen? Tadi sebelum kau jalan kita sebelum sahur sudah minum madu dulu. Itu pasti. Makanya. Dan satu lagi kepada sahabat semua, hati-hati juga. Kupastikan sahabat semua tahu nama rekening Kim Mercon. Ingat ya, nama rekening Kim Mercon yang asli itu yang pertama atas nama Zaki Haikalima, dan satu lagi atas nama ibu aja Dede Kudsia. Dan selain itu semua palsu. Selain itu palsu. Dan satu kali lagi kupertegas kepada sahabat semua, nama rekening Kim Mercon yang pertama atas nama Zaki Haikalima, dan satu lagi atas nama ibu aja Dede Kudsia itu ibu kandungnya Kim Mercon. Baik, untuk para sahabat semua, tetap semangat di bulan suci Ramadan ini. Oke? Harus puasa terus ya kameramen. Walaupun kita ini mengejar dukun bla 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 bla, kita harus pahalanya lebih besar lagi. Dan buat video ini tontonan buat sahabat semua ini pelajaran. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kebenaran datangnya dari Allah dan guru-guru saya, dan kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri. Baik. Nanti kita lihat lagi. Assalamualaikum. Cap Mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah
di Asma, di Su, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.